pusat belibelahuan utama dan juga kelab golf Tropicana diarah tutup susulan penularan kes COVID-19 di dua premis berkenaan. Dan juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana daerah Petaling, Johari Anwar berkata penutupan itu berkuat kuasa 11 Oktober bagi proses saringan kontak rapat dan juga nyahkuman. Menurut Johari, orang ramai yang berkunjung ke bahagian kosmetik dan wangian di Park Sen Elite dalam tempoh 30 September hingga 7 Oktober disaran menjalani saringan. Selain itu, bagi mereka yang mengunjungi Max City di Aras 2 antara 25 hingga 30 September juga turut dinasihatkan berbuat perkara sama. Proses saringan bermula 14 dan 15 Oktober pada pukul 9 pagi hingga 2 petang dan setakat ini terdapat 4 kes positif di Wan Utama melibatkan 3 pekerja dan seorang pengunjung, manakala 5 kes positif dikesan di kelab golf tersebut melibatkan 5 orang pekerjanya.